Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan lihat sinopsis sinetron Magic 5 episode 562 yang tayang 12 Oktober 2024. Kali ini Dika dan juga Adara sudah sampai di rumah itu. Dan nampaknya dengan peralatan yang dimiliki oleh Dika, pemberian dari Irsyad pun berusaha untuk mendeteksi rumah itu. Apakah rumah tersebut memang benar-benar menjadi rumah persembunyian laki-laki misterius itu? Terlihat Dika pun berusaha mendobrak pintu itu. Akankah di dalam rumah tersebut ada petunjuk-petunjuk untuk membongkar identitas pria misterius itu? Semoga saja yang kita harapkan di episode hari ini, anak-anak Magic 5 bisa membongkar identitas pria misterius dan hantu yang selama ini meresahkan warga. Akankah kali ini Dika dan juga Adara mendapatkan petunjuk di rumah itu, sama halnya seperti Rasya yang mendapatkan petunjuk telapak tangan di koridor sekolah? Akan seperti apa cara Dika dan juga Adara menemukan jawaban di rumah itu? Akankah alat yang diberikan oleh Irsyad itu mendeteksi sesuatu di dalam rumah tersebut? Wah, akan seperti apa usaha anak-anak Magic 5 ini untuk membongkar identitas pria misterius yang semakin hari semakin meresahkan itu? Akankah semua ada jawabannya? Akankah semua bisa terbongkar di episode malam hari ini? Makin penasaran kan? Jangan lupa saksikan terus Magic 5 setiap hari, tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.